Menjelang pembelajaran tatap muka di sekolah yang akan kembali dibuka pemerintah pusat, ratusan guru dan tenaga pendidik di Tegal Binangun, Pelaju Palembang disuntik vaksin. Vaksinasi dilakukan terhadap guru untuk mencegah klaster baru penyebaran virus corona di sekolah. Ratusan guru dan tenaga pendidik, baik dari swasta dan negeri, mulai dari guru taman kanak-kanak atau TK, sampai guru sekolah menengah pertama atau SMP di kawasan Tegal Binangun, Pelaju, Palembang, menjalani suntik vaksin di Puskesmas Tegal Binangun. Ratusan guru dan tenaga pendidik ini menjadi sasaran vaksinasi selanjutnya oleh pemerintah sebelum pemerintah memberlakukan lagi sistem pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut data dari Puskesmas, ada sebanyak 500 orang guru dan tenaga pendidik yang disuntik vaksin. Vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan sekolah tempat guru tersebut mengajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bu, kenapa Bu alasannya didahulukan yang tenaga pendidik, guru daripada warga? Iya, sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan dan lagi untuk persiapan dari tatap muka, dari jam belajar yang tatap muka. Kami sosialkan ini lewat media sosial, lewat ini pemberitahuan juga secara langsung ke sekolah-sekolah. Dan kalau memang ada kendala guru tidak bisa, biasa mereka memberitahu sebelumnya, jadi kami bisa konfirmasi, jadi kami bisa merubah jadwal. Ada sistem jemput bola nggak, Bu? Artinya puskesmas yang datangi guru misalnya nggak datang? Atau enggak? Enggak, kami tidak jemput bola, tapi kalau untuk jemput sasaran, iya ya, kami mungkin lebih ke mencari sasaran ke sekolah, lewat ini. Tapi kalau jemput bola, belum. Sementara itu, salah satu guru yang menjalani suntik vaksin menyambut baik program pemerintah ini. Pasalnya, kegiatan belajar sekolah bisa kembali berjalan normal karena menurutnya sekolah online yang selama ini dijalani tidak terlalu efektif untuk kegiatan belajar mengajar. Kita bersyukur sekali kepada pemerintah, Presiden Jokowi, segenap jajarannya, terlebih kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tegal Binangun yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tenaga pengajar, khususnya kami yang ada di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Dengan adanya vaksin ini, kami bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka dan harapan ke depan bahwa nantinya tidak hanya Dewan Guru, tetapi sebisa mungkin, secepat mungkin nanti untuk bergilir kepada anak-anak didik kita. Sehingga proses pembelajaran secepatnya nanti berlangsung secara tatap muka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.